sahabat Bok Singgah, kita kembali mengudara. Di episode kali ini kita seperti biasa melakukan review ikan koi yang ada di Blitar, Jawa Timur. Nah, katanya hari ini itu ada panen ikan koi yang dari sawah dan ikannya sudah dibawa ke rumah. Nah, seperti apa keseruan kita hari ini melakukan liputan review ikan koi? Yang belum subscribe, saya ingatkan bagi Anda silahkan di-subscribe dulu biar saya lebih semangat membuat konten terbaru seputar ikan koi. Dan silahkan ditekan tombol lonceng, di-share ke yang lain biar informasi ini lebih bermanfaat bagi semuanya. Baik sahabat Bok Singgah, kali ini saya datang di Armada Koi Blitar untuk melakukan review ikan koi yang barusan dipanen dari kolam sawah dan saat ini sudah berada di kediamannya. Nanti kita akan review jenis ikan apa, ukuran berapa, lalu harganya berapa. Nanti kita tanya-tanya langsung. Di sini akan ditemenin oleh Mas Indra. Nah, yuk kita langsung aja kita jebur di kolam beton dulu biar nanti lebih jelas saat kita melakukan review. Dan Anda semuanya nanti juga melihat tayangan ini lebih jelas. Mas, hati-hati ya, karena ini kolamnya sedikit licin. Jadi saya harus lebih hati-hati. Wow, ini sahabat Bok Singgah, ini sudah ada penampakan ikan koi. Wow, 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 istimewa ya sahabat Bok Singgah. Kali ini kita akan wawancara langsung dengan Mas Indra. Halo Mas Indra. Halo. Oke, Mas, ini tadi Armada Koi Blitar baru panen di sawah ya? Iya. Itu sekitar berapa sih Mas yang dipanen? Sekitar 450 ekor. 450 ekor. Ini jenis ikannya apa saja sih Mas Indra? Kohakusanke, Om. Kohakusanke ya? Iya. Oke, untuk ukurannya berapa sih Mas Indra? Ukuran 25, 28, 30. 25, 38, 28, 30. Oh, 28, 30 ya. 25, 28, 30 ya. Iya. Mas, ini tadi kan barusan panen dari sawah. Kalau untuk grade-nya ini masuk di kategori apa sih Mas Indra? SI AB. SI AB ya. Iya. SI itu apa sih Mas? Apa ya? Ikan haki. Oh, ikan haki. Iya. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini mayoritas ikannya apa sih Mas Indra? Mayoritas kohaku. Kohaku ya. Iya. Oke, ini ya terlihat sekali ikan-ikannya masih sehat dan saat ini juga masih proses penyortiran untuk dikarantina lalu dimasukkan ke dalam akuarium dan nanti siap untuk dijual di pasaran. Wow, mantap. Mas Indra, iya. Ini kalau di ukuran 25 itu kalau untuk kisaran harga berapa sih Mas? Sekitar 60, Om. 60.000. Iya. Kalau untuk 60.000 itu bisa dicontohkan sih Mas Indra, bisa diambilkan satu ikan aja untuk ditunjukkan kepada sahabat Bok Singgah. Seperti ini kohaku ini ya. Jenis kohaku ya, jenis kohaku. Nah, ini ya, saya dekatkan dulu. Ini 60.000 ya. Iya. Oke. Oke Mas Indra, kita lanjutkan kalau yang untuk ukuran 28 cm berapa? 28 cm 80 ribu sampai 100 ribu. Bisa dicontohkan juga sih Mas Indra biar yang ada di rumah semuanya tahu. Nah seperti ini ya, ini ukuran ya, 28, 28. Sahabat, ini harganya 80 sampai 100 ribu ya. Oke, yang terakhir di ukuran 30 cm, coba bisa dikasih contoh sih Mas biar yang ada di rumah ini biar tahu. Oh, ini ukuran ikan 30 cm harganya ini berapa sih Mas? 150. Ini 150.000. Ya. Wow, luar biasa ya. Ini kohaku ya Mas? Ini jenis sanke, Om. Wah, ini yang ini sanke. Sanke ya. Berarti ada berapa jenis sih Mas yang dipanen hari ini? Ini ada dua jenis, kohaku sanke. Sama sanke ya. Ya. Oke, ini ya sahabat Bok Singgah untuk penampakan kohaku sanke sekitar 400 ekor yang baru saja dipanen di kolam sawah. Nah, ini bisa dilihat dulu, ikannya sangat terlihat jelas. Ini masih fresh, masih sehat, cocok buat Anda yang dibeli
dan juga nanti dijual ini pastinya Anda lebih untung karena ini harganya masih murah karena langsung dari petani Blitar ya. Mas Indra, ya. Ini kalau semisal sih Mas, ini kalau belinya ecer ya. Ya. Kalau paketan berapa minimal belinya sih Mas? Paket 20. 20 ekor ya. Nanti harganya ini tetap di yang kita sebutkan atau masih ada harga nego sih Mas? Ya ada negonya Om. Masih ada nego. Ya. 20.000. Kalau untuk ongkir wilayah Jawa Bali sekitar berapa sih Mas Indra? Jawa Bali 100 sampai 120 Om. 100 sampai 120.000 ya. Ya. Kalau untuk luar Jawa Bali? Luar Jawa Bali tergantung tujuannya Om. Tergantung. Kalau semisal di Jakarta, Sumatera. Sumatera hampir sama Om. Hampir sama ya. Kalau minimal pembelian di Jawa Bali itu satu paketnya isinya nanti berapa ekor kalau kualitas ikannya itu ukuran 25 sampai 30 cm. Ya, 20 sampai 30 ekor Om paketannya. 20 sampai 30 ekor ya. Itu nanti dipaketkan masih muat ya, Mas? Ya, masih. Nah, ini kalau kita belinya paket sih, Mas Indra. Ya. Ini nanti semisal katakan ada hal yang terjelek. Jadi ya. Di tengah perjalanan ikan itu mengalami trouble, sakit atau lain sebagainya, itu nanti gimana prosedurnya Mas dari armada koi Blitar? Ya nanti kalau sampai sana ikannya nggak ada yang mati, sehat, ya itu ada garansinya ya, ya Mas? Ada garansinya. Kalau semisal ikannya itu hal terjeleknya mati sih ya. Mas, ini nanti gimana, diganti atau gimana Mas? Ada garansinya. 1 sampai 2 hari Om. 1 sampai 2 hari. Iya. Jadi kalau semisal nanti ada yang beli itu waktu barang datang itu bisa di video langsung ya, Mas, atau bisa video call dengan armada koi. Ya. Jadi biar jelas kalau si ikan ini mengalami trouble, jika sakit ataupun mati, nanti kita akan garansi penuh ya, Mas. Ya, Mas. Nah, seperti itu ya sahabat untuk sini. Ini jenis oh, paket Agustusan ya. Oke. Itu kalau Agustusan nanti sih Mas Dika, nanti spesial di tanggal 16 kita akan mereview ikan koi itu yang warnanya merah putih. Kita spesialkan untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ya. Oke sahabat Mas Singgah, bisa dilihat ini kualitas ikannya masih sehat luar biasa, ini Pohaku dan Sanke. Nah ini ya, silahkan bagi Anda. Ini Mas Indra, untuk ikannya saat ini nanti kalau di karantina itu sekitar berapa hari sih Mas? Ini sekitar 5 sampai 10 hari Om. Berarti kalau semisal hari ini ada yang pesan, jadi ya, menunggu dulu 5 sampai 10 hari baru ya, dikirim ya? Ya Om. Nah seperti itu sahabat Mbok Singgah ya, jadi jangan khawatir, mumpung stoknya masih banyak silahkan dipesan mulai sekarang. Untuk nomor kontak person sudah kita sediakan di deskripsi. Jadi Anda tinggal telepon ataupun WhatsApp, nanti silahkan dipesan di armada koi. Nanti ikannya terlebih dahulu dilakukan karantina selama 5-10 hari, lalu nanti siap kirim ke tujuan masing-masing. Oke. Apalagi Anda yang nanti saat membeli itu bilang kalau mendapat informasi ikan koi ini dari akun YouTube-nya Mbok Singgah, Anda juga akan mendapatkan harga spesial, harga promo di bulan Agustus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita lihat lagi ya. Bagi Anda, silahkan yang mau beli, ini mumpung ikannya masih banyak, stoknya juga masih full, silahkan jangan sampai nanti kehabisan, Anda masih bingung tanya di Mbok Singgah dan lain sebagainya. Karena setiap hari kita update informasi seputar ikan koi itu mulai jam 6 malam. Jadi stoknya ya setiap kita update itu adalah stok yang terbaru dari Mbok Singgah. Ini ada 400 ekor ya. Oke, bisa dilihat dulu, saya lebih dekatkan biar Anda semua tahu ini kualitas ikan koi jenis Kohaku dan Sanke. Wow. Mantap. Ini ya sahabat Mbok Singgah. Ikannya sehat sekali. Jadi silakan buat Anda yang mau beli, sekali lagi saya sediakan kontak personnya di deskripsi. Ini ada 400 ekor dan juga masih dilakukan penyortiran, nanti dilakukan
karantina terlebih dahulu sebelum dikirim ke tujuan masing-masing. Nah, ini ya sahabat Lo Singgah. Oke, sebelum saya pamiti ataupun sudahi, ini saya kembali untuk melakukan review terlebih dahulu biar Anda semuanya jelas. Ini kualitas ikan dari Blitar Jawa Timur ya. Wow, mantap kan? Oke, udah ya sahabat Lo Singgah. Ini hari juga sudah menjelang malam, artinya ini nanti ikannya juga keburu dimasukkan di kolam karantina. Ini kasihan ya, seperti ini. Oke. Mas Indra, cukup sekian ya Mas Mbok Singgah datang ke sini untuk melakukan review update terbaru stok ikan koi. Ya nanti lain kali jika ada informasi terkait panen, Mbok Singgah bisa dikabari lagi ya. Ya Om. Oke, terima kasih Mas Indra. Ya, selamat bertugas. Ya. Demikian sahabat Mbok Singgah untuk review kita kali ini saya sudahi. Silahkan yang berminat silahkan untuk menghubungi di kontak personnya sudah saya sediakan di deskripsi. Saya mohon maaf jika ada salah kata karena saya juga masih belajar terkait ikan koi, jadi mohon dukungannya dibantu biar channel Mbok Singgah ini semakin berkembang ke depannya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses selalu untuk pecinta koi yang ada di Indonesia. Thank you.